Jangan lupa like, comment, share, share video buat teman-teman. Dadah. Halo, assalamualaikum mam. Welcome back to my YouTube channel. Hai mam, hai semua. Selamat datang lagi di YouTube channel aku, Eki Reski. Gimana kabar kalian hari ini mom? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya, seperti aku dan juga keluarga aku di sini. Hari ini aku bakalan nge-share lagi rutinitas harian aku sebagai ibu rumah tangga. Dan kalau kalian penasaran aku ngapain aja hari ini, simak videonya sampai habis ya dan jangan di skip-skip. Di awal video tadi aku tuh habis belanja perabot dapur ya mam. Dan belanjanya juga gak jauh dari rumah ya, pas di belakang kompleks aku tempatnya. Itu tuh toko grosiran gitu mam. Cuman gak aku videoin karena emang aku tuh waktu buat belanjanya tuh mepet banget. Udah jam 5 sore dan gak sempat videoin soalnya tokonya udah mau tutup. Nah ini aku beli piring, jadi piring saji gitu ya. Misalnya habis masak mau nyajiin lauk atau sayur bisa pakai piring ini. Aku belinya cuma dua ya, untuk piring yang bentuknya persegi kayak gini. Dan ini tuh bahannya tebel ya, dari melamin. Aku suka juga karena warnanya itu baby pink, jadi cantik banget. Oh ya, ini juga udah food grade ya mam, karena ada kode di belakangnya. Jadi itu udah food grade, berarti aman banget untuk makanan. Harga per piecesnya 7.500. Terus yang kedua, aku juga beli piring saji oval. Ini piring sajinya itu buat naro ikan ya, kayak ikan bakar atau lauk gitu. Pokoknya yang butuh tempat yang agak gede kayak gini. Nah ini juga harganya cuma 7.500 ya, bahannya sama melamin. Nah aku ambilnya cuma satu ya untuk yang bentuk oval ini. Jadi aku belinya tuh yang nyicil-nyicil gitu ya mam. Pokoknya beli secukupnya aja atau sebutuhnya aku aja. Nah ini item ketiga, jadi ini tuh wadah buat nyuci sayuran gitu. Warnanya juga warna pink putih, cantik banget ya mam. Dan ternyata ini lumayan besar gitu ya. Bagus banget bahannya karena ini juga benar-benar tebel. Dan aku kira ini bakalan gak sama ya sama yang ada di pikiran aku. Soalnya sering banget lihat di online shop gitu, bahannya itu tipis pas nyampe nya tapi ini ternyata tuh tebel banget mam. Nah ini untuk harganya 15 ribuan aja. Jadi kemarin aku belinya ini totalnya itu 35.000 ya untuk 4 item ini. Untuk piringnya 2 piring persegi sama satu yang oval itu aku dikasih 20.000 aja mam. Nah ini dia untuk perabot dapur serba pink yang aku beli ya untuk hari ini. Pokoknya murah meriah banget dan cocok banget ya di kantong ibu rumah tangga seperti aku. Cantik banget ya mam. Nah lanjut, ini pas malam hari ya. Jadi tadi tuh aku unboxingnya nyampe rumah setelah maghrib. Dan ini aku mau lanjut aktivitas malam hari di dapur pink sederhana setelah aku makan malam bareng keluarga. Jadi ini aku mau beresin dulu sisa makan malam aku. Terus mau ngelap-ngelap juga area meja makan. Ini untuk gelas-gelasnya yang kotor aku mau cuci ya. Jadi aku taruh di tempat cuci piring aku dulu. Nah itu botol minum yang dari kulkas juga mau aku isi buat dimasukin lagi ke dalam kulkas soalnya isinya udah habis. Lanjut, ini aku juga mau sambil ngelap-ngelap gitu ya. Mau bersihin meja makan, terus tray gelasnya juga aku mau lap soalnya kayak ada bekas-bekas gelas basah gitu. Jadi kalau misalnya beres-beres, tray gelasnya juga wajib aku lap-lap pakai kanebo kayak gini. Soalnya bagian bawahnya itu kan bahannya ada kacanya gitu ya mam. Jadi kayak nampak banget gitu kalau misalnya ada yang kotor meskipun itu cuma sedikit. Nah ini aku semprot-semprot pakai celing juga biar makin bersih.
Oh iya, Mam, kemarin ada yang nanya ya, ini ukuran untuk taplak meja anti air yang aku pakai itu apa atau berapa? Jadi ini kalau nggak salah 137 kali 180 cm gitu ya, Mam. Sebenarnya agak susah untuk nyari taplak meja anti air yang size-nya itu gede banget, apalagi untuk yang meja makan 6 kursi kayak gini. Kecuali kalau yang 4 kursi itu banyak banget ya. Ini aja sebenarnya untuk size 4 kursi gitu, cuman aku pakai di meja makan aku karena udah nggak tahu mau ambil atau mau pesannya itu di toko yang mana, karena emang untuk khusus buat 6 kursi gitu tuh rada susah gitu, Mam. Tapi itu harganya murah sih, aku belinya itu cuman 24.000 udah termasuk ongkir. Oke, lanjut, area meja makan udah selesai aku bersihin. Ini aku juga mau ngelap-ngelap dulu area meja dapur sama meja kompor. Soalnya tadi kan juga habis dipakai buat masak ya, buat tambahan lauk di makan malam aku. Cuma tadi aku nggak ngerekor pas aku masaknya, jadi ini langsung aja aku lap-lapin seperti biasa. Karena kalau habis masak wajib banget ya buat ngelap-ngelap di area meja dapur dan meja kompor. Oh iya, Mam, aku tuh rutin banget buat beresin area dapur sebelum tidur ya, kalau misalnya malam hari. Soalnya biar pagi hari itu pekerjaan aku nggak terlalu banyak ya atau nggak numpuk gitu. Dan kalau misalnya bangun tidur, lihat dapur itu dalam keadaan bersih tuh mood langsung bagus ya, Mam. Itu sih menurut aku, karena kalau misalnya bangun tidur, lihat dapur bersih rasanya tuh kayak semangat aja buat aktivitas. Semangat buat masak-masak atau aktivitas yang lain seputaran kegiatan ibu rumah tangga. Nah, setelah itu aku juga tadi habis ngelap-ngelap area kulkas. Jadi tuh kulkasnya juga aku lap-lapin. Ini aku lanjut lagi ke lemari piring sama dispenser ya. Oh ya, itu dispensernya jangan salfok ya, Mam. Bagian atasnya aku tutup pakai piring kecil kayak gitu. Soalnya ini galonnya belum dipasang ya. Aku tuh gak sanggup kalau misalnya mesti ngangkat-ngangkat galon kayak gini. Jadi mesti nunggu Pak Suami dulu. Dan ini Pak Suami tuh posisinya udah tidur ya malam ini. Jadi gak apa-apa deh, biar dipasangnya besok aja dulu. Nah, ini untuk teflonnya aku taruh di tempat cuci piringnya. Itu bekas goreng-goreng tahu tadi sama goreng-goreng telur juga. Untuk wall dekornya aku juga lap-lapin gitu ya, sekalian sama wall foam yang ada di atas meja dapur aku. Jadi ini tuh kan sering banget kena cipratan-cipratan minyak. Jadi kalau misalnya ngelap-ngelap kayak gini tuh harus dibersihin juga, meskipun gak tiap hari ya. Paling enggak dalam seminggu itu mesti rutin 3 kali gitu. Nah, sambil nemenin aku aktivitas, aku juga mau sapa-sapa dulu nih Mams dan Bunda yang ada di rumah. Hai, Assalamualaikum, selamat datang di channel aku. Semoga kalian terhibur dan semoga kalian suka ya dengan video-video yang aku buat. Dan semoga aja video aku ini bermanfaat buat kalian semua. Untuk kalian yang baru pertama kali berkunjung ke channel aku ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Salam kenal ya dari aku. Kenalkan, aku Eki Reski, ibu rumah tangga dengan satu orang anak. Ini vlog keseharian aku, apa yang aku share dan yang aku bagikan di vlog aku merupakan rutinitas aku sebagai ibu rumah tangga. Jadi aku harap kalian gak bakalan bosen untuk berkunjung dan berkunjung lagi ke channel aku. Terima kasih juga ya, Mam, sudah klik video ini. Jika kalian suka dengan video aku, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel aku. Terus share ke semua sosial media yang kalian punya. Dan tekan tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan notifikasi video-video terbaru dari aku. Oke, lanjut, ini aku mau nyuci piring dulu. Jadi ini cucian piring aku lumayan banyak ya untuk malam ini. Jadi ini tuh alasan kenapa setiap malam wajib banget beberes di area dapur. Soalnya kalau cucian piring numpuk pas pagi hari rasanya tuh kepala langsung mumet ya, Mam. Ada gak sih, Mam, yang sama kayak aku? Kalau ada, tulis di kolom komentar ya. Nah, ini aku nyuci piringnya seperti biasa, nyuci piring ala sultan, jongkok gitu ya, Mam. Pokoknya udah gak ada yang ngalahin deh nyuci piring kayak gini, ya kan? Oh ya, Mam, kenapa aku bilasnya kayak gini? Soalnya aku lagi malas aja ya, kayak
nyemplung-nyemplungin gitu. Jadi mending aku bilasnya pakai disiram-siram kayak gini aja. Biasanya kan aku langsung nyemplungin aja ke dalam baskom. Tapi kalau itu jumlahnya ya banyak ya. Ini tuh enggak terlalu banyak banget juga sih. Jadi aku pas ngebilasnya tuh nyiram-nyiram aja. Nah, ini juga tadi untuk barang-barang serba pink yang aku beli di toko perabot gitu, baru aku mau cuci. Soalnya tadi sore pas aku unboxing itu gak langsung aku cuci ya. Soalnya juga udah masuk waktu maghrib, jadi mesti sholat maghrib gitu, Mam. Oh iya, Mam, lagi pada ngapain nih hari ini? Pasti ada dong yang sama kayak aku, lagi beberes juga nih di area dapur. Lagi nyuci-nyuci piring, lagi masak buat menu makan malam. Lagi nemenin anak main mungkin, atau lagi family time ya bareng keluarga. Semoga apapun yang kita lakuin hari ini selalu bernilai ibadah ya, Mam, di mata Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Habis cuci piring, ini aku lanjut buat bersihin tempat cuci piring aku ya. Jadi kalau misalnya aku habis cuci piring, biasanya aku sikat-sikatin kayak gini. Nah, ini tuh aku sikat-sikatin gak terlalu yang semuanya aku bersihin gitu. Soalnya tadi pagi tuh udah aku sikatin keseluruhan sampai ke dinding-dindingnya gitu, Mam. Oke, lanjut. Ini aku juga mau nyapu-nyapu dulu. Jadi ini aku nyapunya dari area ruang makan gitu ya, Mam. Terus ke area dapur. Aku juga mau ucapin banyak terima kasih buat bunda-bunda dan mam semua yang punya channel maupun gak punya channel, tapi selalu hadir di setiap video-video aku dan memberikan komentar-komentar positif dan juga membangun di semua video aku. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan bunda-bunda dan mam semua dengan kebaikan pula. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini untuk bagian lemari atau bawah lemari juga aku bersihin gitu ya, aku sapu-sapuin sampai ke area dapur kayak gini. Jadi biar semuanya itu bersihnya itu merata gitu ya, Mam. Pokoknya kinclong deh. Oke, step terakhir, ini udah hampir selesai nyapu-nyapunya. Dan kalau habis nyapu-nyapu itu rasanya kurang afdol kalau nggak ngepel ya. Jadi ini kalau misalnya habis aku sapu-sapuin sampai ke area dapur, aku tuh mau ngepel gitu ya. Nah, itu galonnya belum dipasang ya sama pak suami, makanya masih aku taruh di bawah kayak gitu. Biar nunggu besok pagi aja baru minta tolong sama pak suami pasangin galonnya. Jadi dispenser aku tuh tadinya aku tutup ya, Mam, bagian atasnya pakai piring-piring plastik gitu yang kecil biar nggak ada sesuatu yang jatuh ke bawah gitu kan. Karena nggak tahu ya, bisa aja semut-semut pada masuk atau kayak debu-debu gitu kan bisa masuk ke situ. Nah, ini lanjut ya, aku ngepel-ngepel dari arah dapur sampai ke area meja makan. Jadi biar semuanya itu bersih merata gitu, Mam ya. Pokoknya kalau habis dipel kayak gini tuh rasanya enak aja gitu. Nginjak lantainya juga enak kayak gitu, Mam. So, terima kasih ya, Mam, udah nemenin aku beres-beres area dapur dan juga meja makan untuk hari ini. Terima kasih buat kalian yang udah selalu setia nyimak video-video receh dari aku dari detik awal sampai detik ini.
Nah, sampai di sini dulu ya, Mam, video aku untuk hari ini. Semoga video aku ini selalu bermanfaat dan juga menginspirasi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel aku. Terus share ke semua sosial media yang kalian punya. Dan follow aku juga di Instagram ya, di @kiriski93. Linknya ada di description box. Sampai jumpa di video aku selanjutnya.